Assalamualaikum. Ini adalah bahagian pertama dari video kami semasa berkunjung ke kampung Sempenih Cempaka Batu Kurau di musim durian baru-baru ini. Dengan motosikal, kami menuju ke Telaga Tujuh, melawati kawasan rekreasi dan dusun, singgah sebentar meninjau teratak Tok Abah untuk dapat gambaran bilik. Kami menuju ke dusun keluarga Birasku yang terletak di bukit di penghujung jalan kolam air. Terasa nyaman dan segar sekali di sini, disulami pula dengan deruan air sungai yang mengalir laju sebagai halwa telinga. Sepanjang perjalanan, kelihatan penduduk berulang-alik mengangkut buah durian dengan motosikal dari dusun untuk dijual kepada perair. Meriah sekali suasana di sini sekarang ini. Beberapa pusat pengumpulan durian dipenuhi orang ramai yang ingin membeli buah yang segar dari ladang. Buah-buah yang dijual dikelaskan mengikut saiz dan keadaan. Aku cuba mendapatkan maklumat tentang klon buah di sini, namun tak pasti apa nama klonnya. Ia adalah durian kampung asli. Walaupun pelbagai klon diperkenalkan, walau pelbagai nama yang ditonjolkan, namun durian Batu Kurau mempunyai keistimewaannya tersendiri. Duriannya adalah durian asli, durian kampung dan bukanlah klon hybrid. Mempunyai bau yang kuat, rasa yang sedap dengan isi lemak manis, tebal, bertekstur halus dengan warna kuning menarik. Keistimewaan itulah yang menjadikan Batu Kurau sebagai salah satu kawasan pengeluar durian yang terbaik di Malaysia. Kami berbasikal mengelilingi kampung Sempenih Cempaka, mencari beberapa tempat menarik di sekitar kampung ini. Menelusuri anak sungai Sempenih yang mengalir turun dari bukit-bukit berhampiran. Airnya yang bersih dan segar. Walau bagaimanapun, kesegarannya mungkin akan terancam. Ini kerana pembinaan loji air kedua, Lembaga Air Perak berdekatan sungai ini sedang giat dilaksanakan. Ia mendapat bantahan penduduk kerana dikhuatiri akan memberi kesan langsung kepada aktiviti pertanian dan juga boleh menjejaskan aktiviti pelancongan. Aku menelusuri anak sungai Sempenih yang berpasir pada bahagian bawah tetapi berbatu pada bahagian atasnya. Melihat sungai dengan aliran sejuk dan panas bertemu berhampiran Gunung Sempenih. Sungai ini dan lain-lain anak sungai menjadi feeder kepada Sungai Kurau. Sungai Kurau menjadi semakin lebar dan mengalir ke Kampung Pondok Tanjung. Seterusnya mengalir masuk ke Tasik Bukit Merah dan masuk ke Muara dan terus ke laut di Kuala Kurau. Tidak jauh dari Lata Sempenih, aku mengunjungi sebuah bendungan yang katanya dibina oleh British sekitar tahun 30 atau 40-an. Walau bagaimanapun,
binaan asal dari batu telah roboh akibat hentaman air bah, maka cerucuk besi telah diganti. Gunung Kurau yang unik bentuknya, mempunyai banyak potensi jika diteroka. Ada banyak gua batu kapur di sini, yang mempunyai stalaktit dan stalagmit yang masih terpelihara. Kami hanya memasuki sebuah gua kecil yang mudah dan berdekatan sahaja. Petangnya, aku meninjau sebuah shelit milik penduduk kampung Sepinih Cempaka. Ia masih baru, terletak di hujung kampung, di tepi tebing sungai. Ia sebagai persiapan kepada program tim aku, yang akan ke sini dalam tempoh terdekat.